Halo guys, kembali lagi bersama aku, Solitude. Kali ini aku mau lanjutin game Ghostbuster. Dan di episode sebelumnya, kita kembali lagi ya ke Seth Gerwig Hotel, teman-teman. Kayaknya kita kembali menyelidiki lagi nih. Soalnya habis penyerangan hantu kemarin kan hotel ini kayak tutup gitu kan. Dan seperti kayak kemarin, hotelnya makin angker. Dan kayaknya benar nih, kita mau menyelidiki. Oke deh teman-teman, kalau gitu langsung aja ya kita mulai gamenya. Seperti biasa, kita langsung aja ke bawah. Dan kita mulai misi selanjutnya. Next mission. Under new management 2. Yang kedua ya teman-teman. Tuh, seperti teman-teman lihat, dindingnya retak semua. Dan kayaknya kita rame nih. Ya udah ya, kita langsung maju aja ke depan. Oh, ballroom kemarin. Langsung muncul musuhnya. Bentar lu. Kita coba scan dulu. Bisa. Possessed object. Itu mah bukan hantunya ya. Oh, itu mah yang melayang-layang itu loh. Oke. Bentar dulu. Ini si bapak gak bisa kita scan. Jadi, kita serang nih. Oh, ternyata dia bersembunyi di kursinya. Oke deh, kita hajar aja kalau gitu. Lumayan kuat. Lebih ke lincah sih. Sampai overheat. Lah, mana dia? Waduh, Egon. Waduh, Egon. Bisa-bisanya kamu kesurupan ya. Nah, untung kita bisa langsung bantuin pakai slime hijau. Dan kita punya senjata baru di sini. Yang kemarin itu loh. Yang buat bikin dinding itu. Kayaknya bakalan berguna sih di sini. Ini juga cukup kuat banget. Satu kali lagi. Waduh, lepas dong. Jangan kabur kamu. Oke, nice. Tangkap dulu. Oke, satu lagi. Mana dia? Aduh, Egon. Ini orang kesurupan mulu ya. Waduh, ini tiang ngalangin. Ternyata tiang juga bisa ngalangin, saya baru tahu loh. Itu si bapak hotel manajemennya. Hey bro, awas bro. Padahal dia kenal loh, tapi gak apa-apa. Satu lagi. Nice, mantap, tangkap dulu. Oke. Wah, kayaknya kita mau ke dapur lagi nih. Apakah ada si siapa tuh? Chef yang kemarin itu loh, yang bos chef kemarin. Mencurigakan sekali teman-teman. Oh, bentar-bentar. Akhirnya senjata kita berguna juga. Oh ya LL, bentar dulu. Nah, sip. Itu kita hancurin pakai blast stream. Nice. Ada yang keluar. Bentar dulu, scan. Oke, bisa. Spider Scuttlers. Mimikry. Kalau laba-laba ini mengingatkan saya pada film Harry Potter loh. Ini lagi nih. Nice. Akhirnya berguna juga. Nah, mantap. Satu kali Boston Darts langsung hancur dia. Ada kartu. Oke, ambil dulu. Apa ini? Mencurigakan sekali. Apa mungkin ini jaring laba-laba kali ya? Soalnya bentuknya kayak tapi nggak juga sih. Soalnya yang awal kita juga bisa bikin gitu kan. Tapi ada laba-laba gitu loh. Wah. Halo. Ada yang muncul. In some dark scary corner. I know I've said this before, but be careful. Don't think we're alone. Ini hantu yang tadi nih. Hotel Phantasm. Berarti yang hitam kemarin juga ya? Mirip kayaknya. Dan katanya kita harus berhati-hati di sini. Gak bisa diserang. Mencurigakan sekali loh. Ada jebakan juga ternyata. Dan sepertinya kita harus pakai PKE meter di sini. Pakai PKE googlesnya. Nah itu. Ada jebakan.
Jangan sampai kita menginjaknya, teman-teman. Oh, ini nih. Generatornya. Bisa di-scan juga. Absorption event. Oh, bentar. Kayaknya kita perlu cari listrik gitu deh. Bentar lu. Tiba-tiba dia berubah jadi jahat gitu. Waduh. Cukup susah kayaknya di sini nih. Oke deh. Kita hati-hati aja. Soalnya rame banget loh ini. Ini sini juga masih ada. Ntar dulu. Kita coba taruh ke sini dulu kali ya. Oke. Sip, udah gak ada. Eh, tunggu dulu. Ini generatornya ada dua di sini. Bentar, listriknya belum ada sih. Ntar dulu deh. Mending kita coba cari kartu dulu ya. Mana tuh ada kartu tersembunyi. Tapi kayaknya gak ada sih, udahlah. Coba kita kesini dulu deh. Ntar dulu. Si Igon. Ntar, Igon. Waduh, Igon down lagi dong. Apa emang si Igon ini agak lemah ya karakternya? Soalnya gampang banget loh dia down. Oke, come on Igon. Kita coba kesini dulu. Kita coba kesini. Nah, itu. Nah, ini dia. Ini nih, sumber listriknya. Bisa kita scan juga, ntar lu. Oh, udah. Oke. Ntar lu, mana dia? Nah, ini. Ntar lu, kita kasih slime dulu. Aduh. Sakit juga. Nice. Sini kamu. Nah, sip. Ayo lo, sini kamu. Aduh, ntar lu. Itu mengganggu saja. Aduh, tar. Lah kok otomatis ngarah ke sini sih? Terus deh. Nih. Kita boost standar aja. Ngeselin banget soalnya. Dikit lagi. Oke. Pas banget senjata kita overheat. Oke. Nah, gini dong Igon. Kalau gini kan kamu membantu. Dari tadi down mulu sih. Tunggu lagi. Oke, tangkap dulu. Mantap. Oke, ayo Gon. Kita antar lu nih ke generatornya. Di ruangan itu sih. Itu ntar lu. Itu juga ada. Ada dua dong. Enggak deh, cuma satu. Kira yang pojokan juga. Waduh, keras banget ya. Kayaknya makin hard nih levelnya. Berarti kita perlu cari dua sumber listrik lagi nih. Oke, kita semprot slime dulu. Ayo, taruh lagi nih. Mana generatornya? Oh, itu. Nggak bisa. Waduh, ada suara itu lagi. Mana dia? Nah, ini nih. Terus. Ayo, Igon. Serang itu. Terus, kita taruh sini dulu. Oke, sip. Igon. Waduh, taruh lagi kan. Oke, sip. Keras banget ya. Kayaknya di episode kali ini kita nggak bisa berharap banyak ke teman kita ya. Soalnya itu hantunya sekali tampol doang loh. Itu si Igonnya langsung down gitu kan. Ntar. Oh ini nih. Tadi sumber listrik lagi. Oke, sip. Nice. Aduh, ini ngalangin. Ntar lu. Darah kita. Wah, gimana nggak down coba. Itu aja kita juga sekali tampol langsung kalah loh. Wah, berarti ini hantunya keras banget gitu kan. Ini kalau panci-panci sih nggak terlalu masalah sih. Waduh, terlalu. Igon. Muncul lagi. Bangun, Gon. Oke, bantuin. Wah, kali ini kita benar-benar butuh bantu teman nih. Tapi kayaknya si Igon nggak terlalu berguna juga sih. Soalnya baru sedikit tampol tuh kan. Down lagi coba. Aduh. Itu tuh, hantunya kesini juga. Tak dulu. Nih, keras banget lagi. Rame. Oke, sip. Saya gak tahu itu hantunya kadang keras gitu kan, kadang lembek. Gak ngerti juga sih. Ntar dulu, mana dia? Oke. Ayo, Gon. Woi, yang kabur, woi. Nice. Ketangkap juga, nah. Oke, tinggal nangkap doang sih.
Oke, langsung. Mantap. Ayo, mana generator tadi? Waduh, Igon. Waduh, si Igon ini. Dan mulu kerjaannya. Ayo, Gon. Ayo, Gon, ikutin gua, Gon. Termati lagi, kayaknya tadi. Ntar dulu, berarti kita putus satu lagi nih. Aliran listriknya. Mungkin di ruangan yang sebelumnya kali ya. Gak bisa. Ntar dulu. Ini ngalangin. Oke, sip. Kita taruh ke sini. Oke, bisa. Satu lagi. Ntar dulu. Kita cek semua. Aduh, kasih si Gon jadi umpan. Oke. Ayo, ayo Gon. Bangun, bangun. Satu lagi. Aduh, gelap banget. Mana dia? Harusnya ke ruangan sini sih. Harusnya ya. Bentar dulu. Nyangkut. Waduh, Igon. Mana-mana dia, mana dia. Waduh, si Igon. Nice. Ini ngalangin juga nih. Ayo, Gon, bangun, Gon. Oke, kemana-kemana. Mana? Nah, itu. Iya gak sih? Terlu. Generatornya ketinggalan. Oke. Kita bawa lagi. Waduh, itu si Igon kayaknya diserang lagi deh. Terlu, sabar Igon, sabar, sabar. Oke, sip. Mana dia? Gon? Masih bertahan ke Anda? Nah, ini dia hantunya. Ntar dulu. Generatornya. Mana? Sini kamu. Aduh, gak cari nyangkut. Aduh, nyangkut, nyangkut. Gak kena. Oke, sip. Nice, tinggal ngalahin nih. Tinggal ngalahin. Ayo, ayo. Ntar dulu. Nih, ganggu aja nih generatornya. Waduh. Oh, no. Saya gak merhatiin loh, saya kelupaan. Terlalu fokus sama hantu itu. Ya, terpasang ulang lagi. Oke deh, gak apa. Tinggal satu generator doang sih. Tadi harusnya di sini nih hantunya. Dan tadi sebenarnya ini saya ngulang dari awal lagi ya teman-teman. Cuman ini saya skip aja biar cepet. Dan teman-teman lihat, kita udah ketemu satu teman lagi tuh. Si Winston. Sekarang kita udah bertiga. Udah agak mendingan sih. Bentar, mana hantu tadi ya? Kalau saya tadi hantu koki sih. Nah ini dia. Bukan deh. Palanya dari... apa iya ya hantu koki ya? Ntar loi, sabar loi. Aduh, ada jebakan juga di sini. Saya lupa. Aduh. Wah, jangan ikutin gua woi. Aduh, si Winston down. Wah, parah banget nih hantunya. Nah, bisa akhirnya. Susah banget loh. Oke, sip. Tinggal ngalahin. Tinggal ngalahin. Nah, sip. Kalau bertiga gini kan enak kan. Cepet gitu. Yang sebelumnya cuma berdua loh. Tuh, si Igon down lagi. Berarti itu Winston. Biar gue yang ngalahin ini. Kalian fokus ya berdua. Tapi mereka juga bantuin sih. Walaupun gak ngurangin darah juga. Nice. Mana generator tadi? Oke, sip. Tinggal satu ini lagi sih. Semoga gak ada yang ngalangin lagi. Semoga gak ada. Oke, aman-aman. Bisa ya, bro. Aduh, ketinggalan dong. Aduh, kan. Lah, kok hilang? Tiba-tiba hilang sendiri gitu loh. Oh, apa jangan yang kelemahannya listrik ini kali ya? Ya harusnya dari awal sih. Ini mah udah mau habis loh. Mana mereka? Woi. Malah nyangkut. Nah, ini sih, Rey. Dari mana aja lu, Rey? Dari tadi kayak muncul. Ini udah mau selesai loh padahal. Biarin dah. Tiga-tiganya down dong. Tuh kan. Ganti-gantian aja mereka down. Nah ini terakhir nih. Sweet music. The elevator should be working. Unless something... Never mind. Let's get back to the lobby. Oke. Ayo kita kembali ke lobby. Mana mereka? Jangan berubah ya. Oh itu tuh. Tiba-tiba pintunya terbuka.
Kita langsung ke sini bisa nggak ya? Oke, bisa. Nggak perlu sama mereka. Oke, sip. Akhirnya selesai juga. Set Gewick Hotel. Careful catcher. Oh ya, kita nggak terlalu banyak ngancurin sih. Oke deh teman-teman, kalau gitu segini dulu ya untuk episode kali ini. Terima kasih ya udah nonton video aku. Silakan like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa lagi.